pastikan bahwa kesempatan ketiga ini adalah kesempatan yang paling penting. Susunan pemain yang diturunkan terdiri oleh PSS Sleman, pemirsa. Di Pontianak, di Bali juga, dan nilainya kick off pertandingan, pemirsa. Itu adalah Jan Vargas. Coba berikan through pass langsung kepada Kenneth Ngoke. Ya, tampaknya ada lihat, pemirsa. Serangan pertama. Penalti. Dan wow! Anda saksikan, pemirsa. Di mana Ega Rizky dianggap melakukan pelanggaran terhadap Stewart. Iya, sebuah kejutan terjadi di awal laga. Kenneth. Kenneth. Kenneth Ngoke. Goal! Mereka hanya menyisakan Stewart di depan. Ya, transisi yang sangat baik dari Semen Padang dalam membentengi pertahanan mereka saat kehilangan bola. Oh, bola crossing. Sudiran, pemirsa. Anda lihat bagaimana hoki caranya. Ya, membuat para tim sekarang banyak menambah pemain-pemain asingnya. Bruno dan Stewart. Dan apa terjadi, pemirsa? Back here. Tukang dipercaya. Ya, mengalami kram. Tampaknya Kenneth Ngoke yang mencoba melakukan back heel tadi. Dari Stewart. Stewart kembali, pemirsa. Masih Stewart. Back heel saja kepada Michibuchi. Michibuchi. Michibuchi! Dan gol! Luar biasa, pemirsa. Super sub dari Semen Padang. Biarum untuk memutuskan atau memberikan masukan. Ya, keputusannya adalah... Offside. Ya, Anda lihat, pemirsa. Dibatalkan ya. Gimana cek komplit yang sudah dilakukan. Jadi offside. Ya. Gol dari Michibuchi, offside. Jadi yang offside itu adalah Stewart yang terima bola tadi. Kita lihat di sini ya, garis mayanya. Dari polisi tanggang juga gagal dan wasit. Ya, kemenangan pertama, pemirsa, didapatkan oleh Semen Padang di BRI Liga 1. Tim promosi mendapatkan 3 poin. Dan ini menjadi kemenangan yang sangat mengharukan tentunya bagi Semen Padang yang 2 laga pertama menderita kekalahan.